bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.